Pemirsa, hanya karena sering ambil makanan dalam rumah, seorang ibu tiri diduga menganiaya seorang bocah perempuan berusia 5 tahun. Korban luka lebam di sekujur tubuhnya. Seorang ibu tiri dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur lantaran diduga menganiaya bocah perempuan berusia 5 tahun berinisial HZ di rumahnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Korban mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Penganiayaan dilakukan saat ayah kandung korban tengah pergi bekerja dan baru terungkap usai ayah kandungnya menanyai korban. Ayah kandung korban langsung membuat laporan polisi sekaligus menyerahkan bukti-bukti. Sementara itu, polisi akan segera memanggil ibu tiri korban sebagai terduga pelaku. Jadi anak saya dibilang bandel terus, sering ambil makanan di dalam rumah. Ya, itu kan makanan yang dalam bareng ya. Misalnya, seolah-olah anak saya terus yang disalahin, dia apa dipukul. Sering saya bayain, terus kalau saya kerja juga sering tiba-tiba udah memar. Sudah pastinya akan kita tindak lanjuti, nantinya akan kita ambil keterangan terlebih dahulu daripada korban dan pelapor maupun saksi-saksi, baru nanti ke pihak terlapornya. Korban juga dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk melakukan visum. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.